Alright, good morning everybody. Selamat pagi dan pastinya selamat datang di MHP TV untuk siapapun yang menonton channel ini. Tapi buat kalian yang baru saja hadir dan juga menonton channel MHP TV untuk acara The Wedding of Adi and Fafa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga berikan komen terbaik Anda untuk Adi dan Fafa yang nantinya akan kita bacakan. Tapi yang paling penting saat ini yang harus kalian lakukan yaitu adalah share link YouTube ini kepada teman-teman dan juga saudara-saudara kalian yang mungkin tidak dapat hadir di Westin Surabaya untuk acara The Wedding of Adi and Fafa. And of course, this event is proudly organized by Majestic The Conceptual Wedding. Yang pasti selamat datang kembali dan tentunya kita akan melaksanakan live broadcast, a special wedding broadcast only for Adi and Fafa, and this event is presented to you. Sebuah persembahan untuk Anda yang mungkin saat ini berhalangan untuk hadir, tapi ingin sekali merasakan kebahagiaan dari Adi dan juga Fafa. Kalian bisa menyaksikan tayangan live broadcasting ini karena kita akan meliput mulai dari persiapan sampai dengan nanti prosesi holy matrimony. Dan yang paling penting juga nanti akan ada acara wedding luncheon. Kita sudah menyiapkan semua kegiatan ini khusus untuk Anda. Dan tentunya tugas Anda hanya tinggal menikmati dan yang paling penting juga memberikan komen terbaik Anda untuk Adi dan juga Fafa. Yang pasti kita sudah tahu kalau Adi dan Fafa sudah jadi sepasang tunangan yang dilaksanakan pada bulan November kemarin di Shangri-La Hotel Surabaya. Dan hari ini adalah hari spesial untuk mereka berdua. So this day is a very special day in their new journey of love. So your task, your duty as a friend and also as a family is to give your best wishes to mention in our comment section below. Terserah kalian mau bilang apa aja, mau mengucapkan apa saja untuk Adi dan juga Fafa, bebas. Karena nanti kita akan ada satu waktu di mana kita akan membacakan komen-komen kalian. So, once again, guys, don't forget to mention your best wishes in our comment section below. Sesaat lagi yang akan terjadi adalah rombongan dari Adi dan juga Fafa beserta orang tua dan keluarga akan datang, akan bergabung bersama dengan kita di Westin Surabaya. It's gonna be special entrance. Ini adalah satu hal yang sudah benar-benar kita rencanakan bersama dengan tim-tim dari Majestic The Conceptual Wedding. This is gonna be special, guys. Ini adalah menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa. Jadi just sit back, relax, and enjoy this live wedding broadcasting. So my name is Dion Edward, I will be your host. Jadi kita akan menjadi best friend nih. Mungkin buat kalian yang belum kenal, kita akan menjadi friend kali ini ya. Dan tentunya sesaat lagi yang akan terjadi di hadapan kita adalah kita akan bersama-sama menyambut kehadiran dari kedua mempelai Adi, Fafa, orang tua, dan juga keluarga. Karena mereka datangnya ini satu rombongan besar. It's gonna be a special parade. We're going to watch this together. Yang terjadi di bawah, karena kalau kita lihat saat ini sudah bersama-sama hadir memasuki Westin area. As you can see together, a special parade consists of Adi Fafa, parents, siblings, and their proud family. Kita juga bisa melihat banyaknya rombongan-rombongan mobil-mobil yang bisa dikatakan mobil yang sangat istimewa. One thing for sure, this is not Grab, this is not Gojek, this is luxury. So ladies and gentlemen, enjoy this moment because in a few moments, Adi, Fafa together with their parents and family are going to join us, are going to make their first appearance as a future husband and wife. Here they are, ladies and gentlemen, their family are going to be hired, akan menjadi pendamping mereka. The door is officially open. Our family, Adi and Fafa, their siblings, their family, and also their parents are going to join this lovely couple. Going to their new journey of love. Kita sudah bisa menyaksikan Adi saat ini sudah keluar dari wedding car-nya dan yang calon istrinya Fafa, who looks so beautiful in her gown. Wow.
This is a special moment dan tentunya ini juga bisa pas bisa langsung tulis comment section below. But this is their proud parents, their proud family are going to join them in this beautiful journey together. Kita mulai beserta dengan orang tua dan juga akan I will be joined there with Adi and Fafa together with their parents and also their family. Dan tentunya hadirin sekalian pada kesempatan kali ini akan segera diberkati menjadi sepasang suami istri. Pemberkatan nanti ini akan dilaksanakan pin oleh Gereja Masa Depan Cerah yang akan dilaksanakan di Tinhot Surabaya dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas Raharjo. Dan tentunya kita semua nanti akan bisa menyaksikan bersama-sama apa yang akan terjadi mulai dari prosesi masuk sampai dengan urutan-urutan prosesi pemberkatan mereka, karena kita sudah mempersiapkan istimewanya untuk di YouTube. Anda langsung saja subscribe, boleh langsung di like dan share WhatsApp group, boleh share ke Instagram ataupun di Facebook. Anda boleh kasih link, Anda bisa langsung swipe up aja. Dan yang paling penting juga Anda harus memberikan komentar yang terbaik kedua calon mempelai, Adi dan Fafa. Ini adalah sebuah journey, adalah sebuah perjalanan cinta yang sangat luar biasa. Mereka pertama kali ketemu adalah sekitar yang lalu di tahun 2018, tepatnya tanggal 5 Agustus kali mereka bertemu. Ini kayaknya mereka di set up oleh sepupunya Fafa yang kerjasama in collab dengan temannya Adi, sehingga bertemu di sebuah restoran namanya Sumibian di Land, mungkin kalian ada yang tahu. Dan sekarang tanpa terasa 2 tahun kemudian mereka mengikat janji menjadi sepasang suami istri sesaat lagi. Dan tentunya mereka saat ini sedang berada di area lift. Sudah tidak sabar lagi dapat bergabung bersama dengan kita. So ladies and gentlemen, the elevator is open. Here they are. The proud future bride and groom. Say hello to Adi and Fafa. Adi, Fafa, say hello to YouTube. Wow. Hai Adi, Fafa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Silakan menuju ke area holy matrimony. Dan tentunya kita akan menunggu bagaimana persiapan mereka. Sebelum kita akan menyaksikan bagaimana persiapan mereka untuk menuju ke area holy matrimony, kita mau ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan siblings, bersama dengan saudara dari kedua calon mempelai Adi dan juga Fafa. Kita mau ngobrol dulu nih yang Alan dan juga Stephanie. Selamat pagi. How do you feel right now? Wah, sangat terharu. Sangat terharu. Apa nih, bagian apa yang membuat kalian terharu ini? Boleh langsung disampaikan ke penonton-penonton kita di YouTube. Adik saya dapat pasangan. Betul-betul tidak disangka-sangka. Oke. Okay. Dia pasti menyesal perkawinan kali ini. Tahu gitu dulu-dulu aja, ya. Udah dari sekarang. Dulu semestinya. Kalau misalnya buat Adi ataupun untuk Fafa nih, apa yang akan menjadi wishes kalian, harapan kalian yang baik untuk Adi dan juga Fafa? Ya, normal-normal yo, penting komunikasi yo. Nah, banyak anak, happy terus, happy terus. Alright, good. What else? Gendut sampai tua. Ikan dari kejadian 1 ayat 28. Wow. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Baik, istimewa sekali, mantap sekali ya. Boleh dikasih komen dong bagaimana tadi harapan terbaiknya untuk Adi dan Fafa. Kalian juga bisa memberikan komen di kolom section di bawah. Kalau itu tadi yang menjadi harapan dari Alan dan juga Stephanie, kita mau ngobrol juga bersama dengan saudara yang lain, Alvin dan juga Shirley nih. Kita mau ngobrol sama Alvin dan juga Shirley. Nah,
kalau tugasnya Alvin dan Shirley selain nantinya akan memberikan harapan, yang pertama harus kasih tips dulu nih. Ya kan, kalian kan sudah berkeluarga, yeah, sudah mempunyai anak juga. Sip. Sekarang berikan satu tips bagaimana cara menjadi suami yang baik, tipsnya. Tipsnya itu mesti pertama sayang istri. Alright. Dan juga jadikan istri itu, kalau menurut saya dari awal saya propose istri saya, itu saya selalu ingat. Dua firman sudah keluar. Itu isinya, I thanks God every time I remember. Jadi istri dan suami itu bukan sekedar kita yang pilih, tapi dipilihkan. Dan yang paling prinsip itu yang seperti apa gitu. Ada amin saudara-saudara. Amin. Dua firman sudah keluar. Kalau tadi adalah tips sebagai sepasang suami, kalau terakhir nih, tips menjadi seorang ayah nanti seperti apa? Pokok sing penting, masukkan anakmu dalam Tuhan, percaya sama istri juga, pasti lancar. Percaya Tuhan dan percaya istri, satu dan dua itu amin ya, harus dan wajib dan pasti jadikan Jesus be the center of your family gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Alan, Stephanie dan juga Alvin dan juga Shirley. Thank you very much. Saat lagi kami akan mengundang kalian untuk menuju ke area Holy Matrimony. Saya mau ngobrol sama Adi sama Papa, alright? Yang pasti kalian juga boleh ya kasih komentar bagaimana perjalanan mereka. Mau kasih komen bajunya seperti apa? Mau kasih komen make up-nya seperti apa? Mau kasih komen jasnya seperti apa? Bebas. Pokoknya kalian hanya tinggal mention komen bawah ya. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk subscribe juga. Sekarang kita akan menuju ke rombongan keluarga sesaat sebelum mereka menuju ke area Holy Matrimony. Kita mau ganggu sebentar ya. Kita mau ngobrol sama calon suami. Calon suami dari Fafa. So ladies and gentlemen, I'm going to talk to Adi in a few moments. Kita mau ngobrol dulu sama Adi, tapi kalau kita lihat rombongan keluarga sudah siap. Kita mau ngobrol sama Adi dulu ya. Yuk, kita mau ngobrol sama Adi. Kam. Adi. Nah, ini biar santai. Kok kayaknya kamu tegang sekali? But teman-teman yang di YouTube pasti pengen tahu nih, what is in your mind right now? Apa yang kamu rasakan saat ini sebelum memasuki area Holy Matrimony? Happy. Iya, cuman juga nervous. Nervous? Iya. Terus kita ya agak sedih soalnya enggak bisa merayakan dengan orang-orang keluarga, teman dan kerabat, jadi kita hanya bisa melalui online YouTube ini. Tapi ini adalah satu broadcast yang sangat istimewa dan tentunya semuanya sudah bersama-sama bisa melihat bagaimana kegembiraan calon mempelai beserta keluarga. Nah, kita boleh lihat siapa yang ada di YouTube, apa yang ingin kamu sampaikan untuk penonton-penonton yang ada di nonton di YouTube nih. Halo pemirsa di YouTube, teman-teman, keluarga, kerabat, mohon dukungannya untuk doanya agar kita bisa melancarkan acara hari ini dan bisa hidup bahagia selamanya. Dan bisa menempuh hidup baru ini dan kita bisa bahagia selamanya terus menerus lah. Mantap sekali, yeah. Amin ya. Yang pasti kita akan memberikan dukungan yang terbaik buat Adi. Thank you Adi, prepare yourself, santai saja, nikmati saja. Kalau sekarang kita mau menuju ke bride. Saat ini kita bisa melihat bagaimana preparasi Fafa beserta dengan Papa tercinta. Boleh dilepas sebentar, saya mau ngobrol bentar nih. Alright, this is a few minutes before you are officially Mrs. Adi Sankara. How do you feel right now? Semuanya pasti penasaran nih, apa yang ada di pikiranmu saat ini? Happy, nervous, sama sad ya, soalnya lot of family and friends can only be here virtually. So yeah, hopefully this pandemic can end soon. Wow, ya memang keadaan virtually, tapi yang namanya happiness dan juga support and hope itu reality. Nah, Papa mungkin boleh kasih masukan terakhir nih untuk putri tercinta. Ya, gimana ya supaya ya hidup bahagia lah ya sama Adi selama-lamanya. Oke, amin. Dan yang terima kasih Papa. Dan pastinya kita sudah tidak sabar lagi untuk bersama-sama memulai Holy Matrimony of Adi and Fafa. Just relax, enjoy it. This is once in a lifetime experience. Congratulations before. Kita akan langsung menuju ke area Holy Matrimony karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. So ladies and gentlemen, prepare yourself to enjoy this special procession
the holy matrimony of Adi and Fafa. God before us, God beside, God within us abide. God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know gentlemen, the bride is behind me. Dan tentunya saat ini Papa bersama dengan Papa tercinta Mr. Adi Chandra Wiguna siap mendampingi Papa untuk dapat diserahkan kepada the groom Adi Sangkara. So ladies and gentlemen, the beautiful bride together with her father, and they are ready to begin this beautiful ceremony. Once again, this is the wedding, holy matrimony of Adi Sangkara dengan Alvanita Wiguna. Acara ini, perkataan ini disusun oleh Pak Pendeta Andreas Rajo dari Gereja Mata Depan Cerah. God enjoy pain, this matrimony. God will ever remain. God in gladness and God in strife. Wiguna untuk dinikahkan kepada Adi Sangkara. From the start, Father, we commit to you. Puji Tuhan, berikan aplaus dan sambutan. Papa terlebih dahulu berjabat tangan dengan Adi dan kemudian langsung mempertemukan tangan Adi dan tangan Papa yang memberikan pesan yang Tuhan dijaga. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang terdapat di panduan. Let all the earth rejoice.
Selamatkan ku hidup
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, sungguh seperti pujian yang kami naikkan, besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk rancangan Tuhan yang selalu terindah dan terbaik dalam kehidupan kami, khususnya bagi kedua anak-Mu, Adi dan Alvanita, di mana Engkau sendiri telah mempertemukan mereka. Engkau yang menumbuhkan kasih asmara di antara mereka. Hingga hari ini, mereka memasuki Holy Matrimony, pemberkatan pernikahan kudus. Hamba berdoa, kami bersatu hati berdoa, biarlah Engkau Allah yang melanjutkan dan menyempurnakan karya di dalam kehidupan dua anak ini, di dalam bahtera pernikahan yang akan mereka bangun. Penyertaan Allah berkat Allah tercurah atas mereka. Kami berdoa, demikian pula sukacita daripada surga boleh terlimpah, berlimpah atas kedua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, mari Tuhan berbicara, menyatakan isi hatimu kepada setiap kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita kasihkan. Kami naikkan doa kami. Mari kita ingin katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Adi dan Bapak. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Andreas Naharjo, Senior Pastor dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Ibu yang saya kasihi, memang keadaan membuat kita bisa merayakan pernikahan ini dengan sederhananya, tetapi itu tidak mengalahkan kesakralan dari pernikahan itu, karena pernikahan adalah ide daripada Tuhan dan Tuhan menciptakan hari ini. Bahkan sebelum dunia diciptakan itu Tuhan sudah merancangkan hari ini untuk menyatukan kalian berdua, ya. Ini betul Papa ya, ngokok lain gitu. Supaya pengantinnya tidak tegang, ya. Mungkin egonya dikurangi sedikit, ini terlalu keras. Ya, saya tidak akan berkhotbah karena saya sudah mengenal kedua mempelai dan sempat berbincang-bincang dalam premarital counseling. Dikurangi saja volumenya, tolong, supaya tidak kena echo. Bagus. Saya hanya cuman berpesan aja, karena dilihat dari wajah kedua mempelai sudah tidak sabar lagi rasanya hari ini ingin dilalui secepat-cepatnya, ya. Dan hari ini pernikahanmu disaksikan oleh very very special person yang dalam hidupmu, tapi juga di malaikat di surga tentunya melihat pernikahan ini, ya. Dan ada tiga hal yang nasihat saja, saya tidak khotbah 3 jam ya nanti, ya. Tapi yang pertama, jangan lupa yang pertama itu kasih. Itu penting. Pada waktu mereka premarital, kita selalu mengajukan pertanyaan, ya, supaya dasar pernikahan itu ketertarikannya itu betul-betul kasih. Karena pria wanita itu bisa tertarik satu dengan yang lain bukan karena kasih itu ada, gitu ya. Ya, itu kalau awalnya kasih, semuanya akan jadi beres. Ya, kalau ada
wanita yang tertarik dengan pria yang karena uangnya ada gitu ya, karena wajahnya juga ada. Tapi jangan salahkan kalau mancingnya pakai uang, nanti pria wanita tersebut bisa tertarik dengan pria yang lebih uangnya lebih banyak. Nah, itu menabur menuai itu. Jadi ya, ada jenis pria juga yang tertarik karena rok mini ada gitu ya. Tapi kalau menaburnya itu mancingnya pakai rok mini, nanti jangan salahkan pria tersebut kalau tertarik dengan yang roknya lebih mini gitu. Ya, tapi kalau mengkasih itu, kasih itu selama-lamanya. Itu yang paling penting. Tergantung daripada, nah kita sudah mengecek mereka ini saling mengasihi secara luar biasa. Ya, itu penting sekali. Jadi jangan sampai kasih itu hilang. Karena kasih itu, ya bagaimana ya, dalam pengalaman ini, seringkali yang menjadi masalah dalam pernikahan itu, hal yang dulu disenangi menjadi hal yang tidak disenangi dalam pernikahan. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena kasihnya hilang. Seorang bapak datang pada saya dan kemudian mengatakan bahwa saya punya masalah sama istri saya. Masalahnya apa? Istri saya cerewet. Gitu. Loh, dulu sebelum menikah yang disenangi apa? Aduh, yang dulu waktu saya ketemu istri saya itu ramah sekali. Loh, ramah sama cerewet itu sama. Ya kan? Satu dilihat dari kacamata kasih, satu kalau kasihnya sudah luntur, jadi ramahnya itu jadi cerewet. Nah, ibu-ibu juga gitu, istri-istri juga gitu. Ya, aduh saya enggak bisa nih. Enggak bisa tahan sama suami saya rasanya. Loh, kenapa kok enggak bisa tahan? Rasanya dia kurang inisiatif, kurang proaktif gitu loh. Ya. Nah, dulu sebelum menikah yang disenangi apa? Saya itu senang sama suami saya dulu karena orangnya itu kalem, tenang. Loh. Sama. Sebetulnya sama, orangnya orang kalem, tenang itu ya itu kalau dilihat dengan kasih. Tapi kalau sudah kasihnya hilang, jadi pasif. Gitu. Ya itu yang terjadi. When love is ended itu semuanya jadi berbeda. Nah, itu yang harus dipertahankan dari waktu ke waktu, ya. Dan hari ini memang tidak bisa, istri saya tidak bisa hadir menyampaikan salam. Takut kalau dia hadir, dia adalah wanita yang paling cantik di tempat ini. Nah. Karena ada kebaktian yang sudah on-site, ya, walaupun sedikit, dia harus pergi ke sana. Ya. Yang kedua, bukan hanya kasih, tapi komitmen itu penting. Komitmen itu yang membuat pernikahan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Kalau itu cuma, what is love? Love is commitment. Because there is time when love, ya romantic love itu tidak rasanya sudah sirna. Ya, ada istilah when the honeymoon is over. Honeymoon is over. Ya, jadi kalau sudah cinta romantika itu sudah hilang, ya maka sebetulnya sisi lain daripada cinta bukan hanya perasaan. The love is not only the feeling, but the willing part. Tetap bertanggung jawab atas keluarga. Tetap mengasihi. Nanti Tuhan yang akan menggantikan dengan cinta yang lebih dewasa lagi. Ya, cinta itu kan berubah terus, dan cinta yang tadinya egois bisa, ya, cinta, tapi sekarang cintanya lebih lama-lama lebih tidak egois. Ya. Saya pernah sharing di pertemuan keluarga, saya katakan sebetulnya rumus keluarga itu gampang. Kalau suaminya mau soro, gitu, istrinya akan happy, anaknya akan happy. Ya. Tapi kalau suaminya mau cari happy untuk dirinya sendiri, istrinya sama anak-anaknya yang soro, yang setengah mati, itu aja gitu. Kalau istrinya juga gitu, istrinya mau berkorban, ya, suaminya akan bahagia, anaknya akan bahagia. Tapi kalau istrinya itu mencari kehappy untuk dirinya sendiri, ya suaminya dan anak-anaknya yang setengah mati.
gitu. Nah, disitulah kita itu, ya, komitmen itu penting. Memang berbeda komitmen antara pria dan wanita itu memang berbeda, gitu. Ya, tetapi komitmen antara pria dan wanita itu seperti orang dansa, ya. Gerakannya kan berbeda. Oh, namanya pria gerakannya gimana? Wanita juga kalau dansa itu gerakannya berbeda. Tapi kalau dilihat karena mereka mengikuti ya lagu yang bagus, akhirnya gerakannya jadi bagus karena mengikuti ya. Jadi ya, tubuhnya si wanita melentur gitu, yang pria menada gitu dengan kuat tangannya gitu. Lain. Yang pria tidak bisa mengatakan bahwa enak aja sekarang aku yang melentur, kamu yang menapah saya gitu. Enggak bisa, enggak kuat gitu. Perubahannya itu ya memang berbeda, tapi karena mereka itu mendekatkan diri, mereka sama-sama mendengarkan lagu, tapi function itu berbeda. Tapi keindahannya itu muncul dalam perbedaan itu. Ya. Ada juga, tapi kalau pernikahan sudah lama, ya, bukan kayak orang dansa. Memang mereka masih satu rumah sih, saling mendekat sih. Kayak apa? Kayak orang gulat. Lagunya enggak ada, tapi saling menjatuhkan. Aduh, kalau sudah gitu konseling sama suami istri seperti itu, rasanya itu seneng kalau bisa menang ngomong sama pasangannya itu. Waduh, sama istriku ini begini, istrinya enggak bisa ngomong, puas suaminya. Loh, itu namanya gulat, mau banting gitu, mau menjatuhkan. Tuhan tidak ingin pernikahan seperti itu. Lagunya itu lagunya dari firman Tuhan. Selama kita ikuti firman Tuhan, fungsinya berbeda, komitmennya berbeda. Tapi keindahannya itu yang harus dijaga. Ya, itu yang ya, komitmennya. Yang ketiga, yaitu apa? Komunikasi. Banyak kali, masih ada 900 K yang lain. Tapi saya tidak khotbahkan, cuman saya khotbah 3 K aja. Nanti, mari. Ya, 3 K. Komunikasi itu juga berbeda. Saya dengan istri saya, waktu awal menikah sama sekarang itu berbeda sekali dalam hal komunikasi. Sekarang itu kalau istri saya ngelirik, caranya ngelirik, saya sudah tahu dia senang atau enggak, saya sudah tahu. Ya. Dulu enggak tahu. Mesti di bawah meja ditendang dulu kakinya itu. Oh, ngomongnya salah ini mungkin ya gitu. Tapi sekarang itu dari body language-nya, dari gerakan tubuhnya, saya sudah tahu dia tuh enggak suka, suka atau enggak suka, dia sudah, saya sudah tahu. Nah, itu komunikasi itu. Saya masih ingat waktu saya pelayanan keluar kota, saya tanya mau titip apa gitu. Istri saya ngomong, oh nggak usah beli apa-apa. Istri saya orang irit memang. Ya sudah, saya pergi keluar kota, saya belikan anak, saya punya dua anak, saya belikan ya oleh-oleh untuk anak ya. Saya sampai di Surabaya, saya kasihkan sama anak. Wah, anak saya seneng lah. Pertama, yang kedua saya kasih oleh-oleh lagi, senengnya. Tapi di sudut sana ada istri saya yang lihat anak, terus kemudian saya dengar suara gini, sayang anak, oh iya sayang anak, ini oleh-oleh untuk anak, oh, ya. Tapi kok rasanya nggak enak ya suaranya, oh, itu. Kok rasanya kok sayang anak, kok rasanya nyindir ya, tuh saya salah apa, saya pikirkan ya, kan saya masa dia titip apa, saya ingat saya waktu saya tanya mau keluar kota itu kamu mau titip apa? Dia ngomongnya nggak mau apa-apa. Akhirnya saya baru tahu bahwa istri itu kalau ngomong tidak mau apa-apa, kalau dibelikan ya seneng aja gitu loh. Gitu ya, diharapkan dibeli. Itu komunikasi gimana? Orang pria kan yes or no gitu. Mau titip atau enggak? Ya kan gitu. Tapi kalau ya majalah kayak atau apa yang gitu. Ya itu komunikasi itu. You have to develop from time to time. Sehingga akhirnya beda caramu berkomunikasi sebagai suami istri, beda dengan orang-orang yang lain. Udah istri gitu aja udah, udah tahu udah. Ya, senang atau enggak senang gitu. Jawabannya ya, tapi ya-nya model gini nih, artinya itu tidak gitu loh.
itu ada gitu jenis-jenis istri yang begitu ya, tidak selalu harus enggak gitu. Kan sungkan sama orang lain gitu. Tapi ya apalagi pakai ya wis. Nah, kalau ya wis tambah enggak gitu. Enggak sama sekali gitu. Nah itulah gitu. You develop the communication from time to time, dan keindahan komunikasi itu luar biasa. Komunikasi itu ada yang verbal, ada yang non-verbal. Dan seringkali yang non-verbal itulah yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang indah. Karena ya saling kenal itu tadi, kenal hatinya. Ya. Dan kalau itu terjadi, maka ada kasihnya, ada komitmennya, ada tanggung jawabnya, ada komunikasi yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu, maka kamu akan menuai keindahan daripada marriage. Ya, semua ini sebetulnya itu you have to work out your own marriage. Ya, kamu tidak boleh membandingkan satu dengan yang lain. Kehidupan pernikahan itu kayak tanah lapang. Hanya bukan ya finding the right person is only a beginning. Ya, tapi hanya karena kamu punya tanah yang besar, bukan berarti kalau kamu biarkan aja akan keluar bunga mawar, melati, dan lain sebagainya. Ini enggak keluar dalam langsung loh. Ini ada orang yang menata. Ya. Ya, you have to work hard for it. Ya, itu kamu harus kerja keras untuk. Ya. Tanah yang kamu develop, kamu kerjakan, itu nanti keluarnya itu indah. Tapi kalau enggak dikerjakan, keluar onak duri, rumput liar, dan yang lalang, dan lain sebagainya. Kehidupan pernikahan juga gitu. Coba kamu enggak ngomong nanti pernikahan selama satu bulan aja. Udah jauhnya minta ampun. Ya. Saat ini masih sedang terjadi prosesi pemberkatan nikah dari Adi dan Papa. Tapi saat ini saya juga ingin membacakan beberapa komen yang sudah masuk di YouTube channel kita. Ada beberapa nama dan boleh dikata banyak banget yang memberikan dan juga harapan terbaiknya. Ada Juliana Hodinata, Josefa Didi yang mengatakan happy wedding Papa and Adi, may the years ahead be filled with love and happiness. Alim Setiawan juga mengatakan happy wedding to Adi and Papa. Teman-teman dari Stradivari Orchestra juga tidak ketinggalan ini untuk memberikan yang terbaik untuk kedua calon mempelai ini. Untuk William Wijaya juga mengatakan happy wedding. Dan untuk Priscilia Liemena, ada Santi Widyasari juga mengatakan happy wedding kok Adi dan juga C. Alfa Nita, ya. Dan yang pastinya ada ini ada Alim Setiawan, kurang ajar ya, dia bilang Adi ketok kurus re. Itu adalah sementara ini komen terbaik untuk siang hari ini. Ada William Wijaya juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Alim Setiawan, bener Lim. Melinda Natalia juga mengatakan congrats to Adi and Mia, cantik sekali nih bride-nya. Gracia Ayu Permatasari, dia bilang happy wedding ko Adi dan juga C. Alvanita. Ada Niwayan Juni Astari atau Jessie, dia mengatakan happy wedding Bapak Adi dan Ibu Mia, selamat menempuh hidup baru dan bahagia selalu. Ada Yanita Setiawati juga mengucapkan congratulations. Dwi Putri Puspita, happy wedding Bu Mia, Pak Adi. May the love you share today grow stronger as you grow old together. Ada beberapa nama-nama yang sudah masuk, tapi buat Anda-Anda yang saat ini sedang menyaksikan bagaimana prosesi pemberkatan nikah dari Adi dan Fafa, boleh terus mengirimkan best wishes kalian di kolom komentar ini. Jadi jangan lupa, karena acara ini masih sangat panjang, karena setelah prosesi Holy Matrimony masih akan berlangsung, nanti ada acara pelepasan balon, dan nanti akan dilangsungkan juga dan dilanjutkan untuk wedding luncheon. Kita akan meliput bagaimana kegiatan-kegiatan resepsi di siang hari. So we'll be back soon to read all the comment section. So don't forget to comment and give your best wishes. Tempat duduknya akan disingkirkan untuk kepentingan foto. Kalau di foto itu jadi bagus, tidak ada tempat duduknya lebih bagus kalau. Ya. Saya akan menanyakan pertanyaan yang penting kepada mempelai pria. Pertanyaan ini
Oh ya nanti, tenang aja. Tenang, tenang. Maksudnya ya. Ngerti. Ya. Saya dulu ya. Saudara Adi, bersediakah engkau menerima wanita yang sebelah kanan ya, enggak ada sebelah kiri, yang sebelah kanan. Wanita-wanita di sebelahmu ini untuk menjadi istrimu dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau akan menerima dia, mencintai dia, menghormati, menjunjung dia, mengangkat dia pada waktu dia lemah dan menerima dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sampai kematian memisahkan engkau dari dia. Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau ada tepuk tangan berarti jawabannya sudah jelas dan bisa didengarkan sama yang lain. Ya, sudah, semuanya sudah setuju. Silakan mic-nya diberikan kepada. Ya. Saya panggil sebutan yang lebih enfafa aja ya, lebih santai. Kenapa? Ketukar. Oh ya. Mic-nya yang bagus untuk kamu yang. Ya. Saudari Fafa, bersediakah engkau menerima pria yang ganteng, yang gagah, yang ada di sebelahmu ini untuk menjadi suamimu dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, engkau akan mencintai dia, menghargai dia, dan menerima dia dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan engkau dari dia. Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Saya minta untuk kedua mempelai untuk berhadapan. Ya. Saya memberikan kesempatan untuk mempelai pria untuk menyatakan ikat janjinya. Ya. 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 Saya Papa. Tenang. Saya akan nyinggir. Biasanya gini nih, soalnya pendetanya harus nyingkir karena biasanya walaupun ada pendeta di sini dibuat blur sama fotografernya. Biasanya soal yang penting ini. Ya oke, silakan. Papa, karena Tuhan sendiri yang telah menyatukan dan menetapkan hubungan kasih kita, maka aku, Adi Sankara, mengambil engkau, Alvanita Wiguna, menjadi istriku. Aku berjanji untuk mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku menyerahkan diriku kepadamu dan mengikatkan diriku dengan dirimu seumur hidupku. Fafa, I have finally found you, the one whom my soul loves. How I wish to meet you sooner so I can love you longer. I love you so for so many reasons, but I love you most for your heart. This day, I cannot promise to you that tomorrow will be easy, but I will give you my forever devotion, loyalty, and respect. I promise to always try to be a better husband and a better father to our children. I will make you happier day by day for the rest of our lives. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Luar biasa, bagus sekali. Silakan. Boleh, Adi. Ya, silakan. Adi Sankara. Aku juga percaya akan rencana Tuhan yang sempurna untuk menjadi istrimu. Oleh karena itu, aku, Alvanita Wiguna, menerima engkau, Adi Sankara, sebagai suamiku. Aku berjanji untuk menghormati engkau dan menundukkan diriku kepadamu seperti gereja kepada Kristus seumur hidupku. Adi, you are as calm as the sea, as warm as all mornings. A man whose heart as big as the ocean and whose soul as kind as a saint.
here we are, about to walk into life together, side by side. I promise to always help you to love life as we will bloom and grow together in it. I promise to remember that neither of us is perfect, and I will always remind myself of the ways that we are perfect for each other. I vow to love you in all your forms and all your conditions in life. I vow to speak only the truth to you in love, to cherish, to care, and to honor you. And I promise to always live within the warmth of your heart and always call it home. Wow, luar biasa. Saya coba cek lagi. Ini yang bahaya, you are calm as the sea. Laut itu bahaya, banyak ikan hiunya loh. Bahaya. Yeah, oke. Okay. Sumpah setia mereka akan dimeteraikan dengan penyematan cincin oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita terlebih dahulu. Oke. Okay. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku, dan aku memateraikan sumpah setiaku dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelan-pelan, saya ingin penyematan cincinnya dihadapkan ke kameranya supaya bisa mereka bisa ya pelan-pelan aja. Ya, silakan diabadikan. Oke, okay. Ya. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku, dan aku materaikan sumpah setiaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, memang dalam situasi seperti ini, keadaan itu, tetapi saudara seperti ini, tapi setelah ini ada satu event yang penting, yaitu adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua, and ask for their blessings. Karena kita ini tidak bisa melunasi hutang kita kepada orang tua. Orang tua adalah wakilnya Tuhan untuk membesarkan kalian berdua. Oleh sebab itu saya mengizinkan untuk kedua mempelai, walaupun tempatnya agak sempit, untuk bisa berdiri di depan orang tua terlebih dahulu. Tolong dibantu ya, dibantu sebelah sana. Ya, mic-nya perlu di. Maju terus, pelan-pelan aja. Mic untuk pengantin tolong disiapkan. Ya, oke. Okay. Ya, jangan terlalu dekat. Ya, oke. Okay. Ya, supaya fotonya bagus. Enggak usah. Ya. Saya minta orang tua dari mic-nya dikasihkan ke adik. Ya. Oke. Oke. Ya. Saya minta ke orang tua dari Adi untuk bangkit berdiri. Kalau papa tidak bisa juga enggak apa-apa. Ya, oke. Mempelai pria terlebih dahulu. Orang tua dari mempelai wanita tetap duduk. Ya, silakan Adi menyampaikan ucapan terima kasihnya.
sudah akan menjadi anaknya juga. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. It's a greatest moment, dan biarlah restu dari orang tua ini turun pada anak-anak. Saya minta untuk kedua orang tua duduk kembali, pelan-pelan saja. Dan saya ingin orang tua dari mempelai wanita untuk bangkit berdiri, dan saya berikan waktu untuk Fafa untuk bisa. Silakan Fafa menyampaikan terima kasih kepada orang tua. Amin, amin. Sekarang punya anak laki satu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. Yesus, that's a good moment. Yeah. Ingatlah Adi dan Rafa, kalau engkau diberkati itu karena kedua belah orang tuamu ya memberkati engkau dan merestui. Silakan maju ke depan ya. Blur juga saya, ya. Walaupun sudah sering kali, kok ini kan kali ini blur. Ini it's a good things, the good things, luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Thank you.
Bapak Ibu, kita akan memasuki doa untuk persatuan nikah kudus antara Adi dan Papa. Saya minta untuk semuanya bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita nyanyikan satu lagu. Sangat khusus ini Tuhan Yesus, Engkau ciptakan untuk mempersatukan Alfanita dan Adi Tuhan Yesus. Kami percaya dari persatuan ini akan ada banyak hal yang luar biasa yang Engkau akan munculkan dan wujudkan dalam hidup nikah mereka Tuhan. Hari ini biarlah Engkau juga membuka tingkap langit Tuhan Yesus untuk mencurahkan berkat-Mu atas kedua anak-Mu ini, Fafa dan Adi Tuhan Yesus. Adi, biarlah Engkau tidak khawatir tentang masa depan-Mu karena Tuhan yang menyertai Engkau. Diberkatilah Engkau juga Fafa. Dan biarlah Engkau, Tuhan memberkati buah kandungan-Mu, Engkau akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah dari persatuan-Mu sebagai suami istri ini, kerajaan Allah diperlebar. Tuhan berkatilah Tuhan. I speak blessing to this marriage. Aku ingin ucapkan kata-kata berkat. Dan sebagai hamba Tuhan, aku nyatakan bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biarlah ikatan suami istri ini akan memberkati keluarga besar juga. Akan memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Pakai mereka berdua. Dan biarlah apa yang dikerjakan mereka Engkau tandai dengan keberhasilan Tuhan Yesus. Biarlah ikatan atau covenant, marriage covenant for this husband and wife ini Tuhan terikat Tuhan Yesus.
selama-lamanya, termeterai selama-lamanya atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Ya. Doanya sudah selesai, sekarang saya mengizinkan untuk mempelai pria untuk membuka cadar mempelai wanita dan memberikan wedding kiss. Nah, ini ya berhadapan ya. Ya. Loh, jangan lihat saya, sudah punyanya, sudah punyanya. Ya itu, siapa? Fotografer tadi memberi isyarat agak kurang lama sedikit, saya akan minggir supaya bagus diabadikan. Silakan, silakan. Ya. Ya. Sudah cukup fotografer? Oh, bagus sekali ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan nanti. Ya. Silakan kedua mempelai. Ya, handbooknya tolong dikasih. Oh ya. Mereka akan memberikan persembahan bukan satu orang tapi dua orang yang telah dipersatukan sebagai suami dan istri untuk pekerjaan Tuhan. Silakan Pandeta Handono untuk bisa menerimanya. So here they are, ladies and gentlemen. They are officially together as husband and wife. Kita baru saja menyaksikan bagaimana hikmatnya prosesi holy matrimony dari Adi dan juga Fafa. Walaupun tadi terlihat sedikit, kalau Adi agak sedikit malu-malu gitu ya pada saat disuruh oleh Bapak Pendeta Andreas untuk wedding kiss, tapi masih agak sedikit malu-malu. Mungkin ini adalah pengalaman pertama di depan umum secara sah, mungkin ya masih bisa dimaklumi lah ya. Nanti semakin lama akan semakin luas lagi nih nanti kalau disuruh wedding kiss ya. Tapi terima kasih juga buat teman-teman yang pastinya sudah memberikan komen-komen. Dan yang pastinya saya mau bacain dulu nih, karena tadi ada beberapa teman-teman yang benar-benar kocak banget nih memberikan komentarnya. Saya mau bacain dulu ya guys ya. Ada Christina Dewi bilang happy wedding Pak Adi dan juga Bumia, long last. Ada Zoni Altamirano, happy wedding both of you. Elsianta Wangsadinata, happy wedding day Fafa, long last, God bless you always. Edwin Santoso from Bunini family, happy wedding Adi dan Alvanita. Dan beserta dengan keluarga besar Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan yang pastinya mereka saat ini sangat berbahagia, mempunyai banyak sekali teman-teman dan juga saudara yang saat ini sedang menonton di YouTube dan memberikan komen-komen terbaiknya. Jason Konatra, congrats to Fafa and Adi. Jeki Wijaya, congrats my bro. Alright, yang di rumah juga boleh berikan tangan. They are officially husband and wife. Thank you, Bapak Pendeta Andreas juga pastinya sudah memberikan yang terbaik, sudah mempresent mereka sebagai sepasang suami istri. So that was our holy matrimony for today. Yang pastinya juga kita akan masih terus membacakan karena banyak sekali komen-komen yang sudah masuk. Ada Yuni Setiani bilang happy wedding Pak Adi dan juga Ibu Mia. Ada Jimmy Rifano, selamat menempuh hidup baru buat Mr. Adi Sangkara dan Alvanita Wiguna dengan kasihmu. Semoga cinta kalian terus bertumbuh dan semakin menguat setiap harinya. Dwi Jana juga mengatakan happy wedding both of you. Lombok Charity RSWK wishing you a lifetime of happiness together and a love that grows stronger with each passing day. Congratulations Mr. Adi and Mrs. Alvanita for your wedding day. Ini dari Lombok Charity. Ada Kids Foundation, All for Kiddos juga bilang congrats untuk Fafa dan Adi. Rita Praswati, Hapsan Wijaya. Hapsan katanya Adi gemeteran. Iyalah, ini kan pertama kali, mau maklumi lah, harap dimaklumi. Pengalaman pertama ya pasti ada sedikit groginya sedikit ya. Alim Setiawan, ini yang paling seru di komentar kita hari ini. Ngafali kurang cermat Hap Rosoy. Ini marah mereka chatting sendiri ya antara Hapsan Wijaya dan juga Alim Setiawan. Mereka malah chatting di area komentar. Sylvie Priscilia, congrats. Yolanda Nata, Farid Mahardan, Daerah Tanah, Gar Adi Arma,
Notono, Harun Daengs, Hotimul Hasan, Vintage Corner Indonesia. Pokoknya banyak sekali yang sudah memberikan. Saya akan terus membacakan. Agus Widiastama, happy wedding Bapak Ibu Alvanita, semoga berbahagia. EN1402 juga mengatakan happy wedding Pak Adi dan juga Ibu Mia Longles. Farid Mahardan, Melinda Evelyn Tanaya, David Sotostandra, Desiana juga mengucapkan banyak sekali harapan-harapan yang terbaik. Dan juga ada beberapa nama seperti Witar Mintanoyo juga memberikan best wishes untuk mereka berdua. Nah, saat ini kita akan menyaksikan bersama-sama kedua mempelai yang sudah officially married, Mr. and Mrs. Adi Sangkara saat ini akan berada di tengah-tengah saudara dan juga keluarga. Mereka akan melemparkan flower sebagai perayaan, sebagai sebuah bentuk sukacita bahwa hari ini Adi dan juga Fafa telah resmi menjadi sepasang suami istri. Kalau kita lihat secara waktu Indonesia Barat, tadi mereka berdua secara resmi menjadi sepasang suami istri tepat pada pukul jam 12 diberkati oleh Bapak Pendeta Andreas Raharjo dari Gereja Masa Depan Cerah. Buat kalian yang saat ini sedang menonton YouTube channel kita, terus berikan komentar-komentar yang terbaik karena nanti akan ada satu sesi di mana saya akan membacakan kembali komentar-komentar Anda. Dan yang paling penting, di-share. Buat teman-teman yang nggak tahu dan nggak bisa datang ke acara ini, boleh kalian langsung share, ikuti terus YouTube di MHP TV untuk live coverage dari wedding of Adi and Fafa. Alright, the bride and groom is ready. Here they are together. We are going to walk into the aisle and to see them being showered with love, showered with their flower from their parents. Ladies and gentlemen, congratulations, Adi and Fafa. Yeah. Here they are. Officially, Mr. and Mrs. Adi Sangkara. Woohoo! Yeah! Wow! Wow, luar biasa. Boleh Adi dan juga Fafa boleh bergabung bersama dengan saya di sini. Luar biasa, mantap sekali. Saya yakin yang berada di rumah, dia nonton YouTube ini benar-benar tersenyum dan tertawa bahagia karena melihat sahabatnya saat dia married Mr. and Mrs. Adi Sangkara. Kamu terlihat lebih santai hari setelah melalui berbagai prosesi sebagai suami sekarang sudah sah. Lebih santai atau lebih gimana nih, Di? Lebih santai karena udah sah. Sudah sah. Kalau aku lihat tadi bagaimana prosesi demi prosesi holy matrimony ini berlangsung secara hikmat, sangat kekeluargaan dan bahkan sempat emosional juga nih ya. Momen pada saat momen apa yang buat kamu itu akhirnya, aduh, benar-benar nggak tahan nih, saat Adi momen, dulu. Ya, ngomong ke orang tua, kita kan harus say thank you, mereka udah besarin kita. Terus untuk Papa Mama Fafa, aku juga ngomong, maksudnya akan menjaga Fafa, muridku. Itu airnya banjir ya, airnya nggak tahan itu ya. Fafa sendiri gimana? Momen apa nih yang benar-benar yang membuat kamu, aduh, nggak tahan nih? Sama soalnya ya, soalnya berat banget ya buat cewek tinggalin rumah. Oke. Tinggal sama Adi juga. Nah, yang akan apa yang menjadi harapanmu ke depan nih, apa yang nanti setelah sekarang menjadi sepasang suami istri, what is your hope for the future, what is your plan juga? Semoga aku sama Adi rukun terus. Amin. Tambah lama tambah bahagia. Oke. Bisa kayak papa mama. Amin. Ini juga mau ngobrol sedikit untuk teman-teman yang ada di YouTube. Adi, kamu tuh punya teman itu banyak dan banyak yang usil juga, ya kan? Salah satunya itu tadi kalau nggak salah ada Alim, ada Hab siapa ya? Habsan. Nah, mereka tuh malah ngechat sendirian di YouTube, chatting dan memberikan komentar. Nah, ini buat teman-temanmu yang saat ini lagi nonton YouTube, apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka nih? Thank you ya teman-teman semuanya yang nonton live YouTube-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk melihat live kita acara hari ini. Thank you ya semua ya. Good news buat kamu, katanya Alim kamu terlihat kurus sekali hari ini. Oh yeah. Amin. One more time, congratulations to you both, Adi and Fafa. Congratulations on your new journey. Nanti kita akan ketemu lagi, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Tapi kalian saat ini akan menuju ke prosesi selanjutnya. Alright, thank you very much and enjoy the rest of
the day. Dan yang pastinya kita akan melanjutkan acara di YouTube tidak berhenti sampai dengan di sini, karena kita akan sebentar lagi bicara-bicara, ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan teman-teman dari Adi dan juga Fafa. Jadi kita sudah mempersiapkan beberapa link Zoom untuk nantinya kita akan berkomunikasi dengan mereka. Tapi sekarang kita mau ngobrol kembali nih pastinya dengan saudara juga nih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Boleh bersama-sama dengan kita nih. Tadi gimana nih menurut kalian upacara atau holy matrimony dari Adi dan Fafa yang paling berkesan tuh pada saat bagian apa? Mengucapkan janji nikah ya. Oke. Okay. Langsung gak bisa tahan. Kamu sendiri juga akhirnya tumpah. Banjir juga, tumpah iya. Juga. Mungkin kalau misalnya dia apa yang membuat kamu emosional juga nih pada saat akhir ada kata-kata khusus atau keingat memori zaman dulu atau ya, gimana? Teringat janji nikah saya dengan istri saya sama kita akan bertahan biar sampai maut memisahkan kita berdua. Wow, luar biasa ya. Satu janji ikatan suci sebagai sepasang suami istri yang sangat amat luar biasa mendalam. Kalau buat Cece gimana sendiri nih? Melihat kedua sepasang Adi dan juga Fafa, apa yang ingin disampaikan untuk mereka berdua? Ya, buat Adi sama Fafa, saling mengasihi terus selamanya, menerima kekurangan satu sama lain. Ya, bahagia sampai kakek nenek cepat punya momongan. Anak yang banyak. Oke, okay, Las mungkin boleh kasih tips nih untuk mereka berdua tips. Untuk Dennis journey ini. Ya, pasti apa yang tadi disebutkan oleh pendeta 3K kasih yang terutama hingga maut memisahkan mereka. Itu dia, kasih yang terutama dan sampai maut memisahkan mereka tidak pernah kendor ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Enjoy the rest of the day. Yang pastinya acara masih panjang sekali hadirin sekalian. Buat kalian yang saat ini sedang nonton di YouTube, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Thank you very much. Dan yang pastinya juga kita sebentar lagi mau menuju ke Zoom ya. Jadi kita mau ngobrol sama teman-teman yang sekarang lagi ada di Zoom. Kita langsung aja menuju ke Zoom Corner. Ini ya, saya buka dulu ya. Facebook lebih enak ngeliat teman-teman dari Zoom. Oke, teman-teman di Zoom. Alright. Ini ada Natalia ya, sebentar lagi kita ngobrol-ngobrol ya. Ya pasti ada beberapa teman-teman yang sudah standby. Ada Natalia, Natalia. Ya. Aku juga bisa mendengar mulut clear. Kalau Natalia sekarang lagi ada di mana nih Natalia? Kan kamu nggak bisa hadir nih di Surabaya. So where you are now? Lagi di Sydney. Oke. Long in Sydney. Kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit nih about your relationship with Fafa. Sama Fafa teman deket sih, udah kayak deket dari SMA. Cuman kalau mau dibilang kenal, kayak udah kenal dari waktu playgroup dari zaman okay. Suster-suster kita masih temenan. Dari kecil banget ya. Iya. Kalau dari zaman mereka dia masih kecil sampai dengan dewasa sampai sekarang menikah, what is her best quality yang sampai sekarang itu tidak pernah berubah? Orangnya jujur terus nggak nutup-nutupin misal ngomong. Jadi kayak nggak fake. Nggak fake, just straightforward gitu ya benar orangnya. Yeah, she's just being who she really are. Alright, that's a true quality of a true friend juga. Nah kalau bicara soal memories, apa sih yang apa mungkin ada cerita-cerita atau what is your best memories that you spend together with Papa? Nggak tahu sih, kayak banyak juga gara-gara sering liburan bareng, kayak okay. Ya sering make memories bareng. Jadi kayak nggak gitu, ada sesuatu yang kayak beneran keinget gara-gara kayak terlalu banyak juga. Oke, okay. Tadi kamu sempat ngeliat nggak acara streaming kita di YouTube? Iya, yeah, ngeliat. So what is your favorite moment from maybe the holy matrimony or apapun deh, misalnya bajunya, mobilnya, atau the gown or maybe the procession itself? Waktu tukeran janji nikah. Oke. Okay. Itu momen favoritmu ya? Kalau kamu sendiri sudah berkeluarga atau masih? Oh enggak, belum. Masih. Sudah punya calon, mungkin kita harus cari nih di Zoom. Oh, iya. Teman-teman sini yang lain. Enggak, nanti aja itu. So any plan to go back to Surabaya or? Ya nanti, ya tahun depan seharusnya. Okay. Tahun depan. Sekarang mungkin kamu boleh kasih your best wishes to your best friend.
Oke, okay, pertama-tama mau bilang congrats dulu buat Fafa, Ma, Ko Adi. Terus semoga hubungannya lancar terus, happy terus, terus cepet punya momongan. Semoga tahun depan waktu aku pulang ke Surabaya, aku udah bisa ketemu bayi yang gak mirip Fafa atau Ko Adi. Terus just be who you are, just be the best version of yourself. Terus ya, keep in touch. Oh yeah, keep in touch. I know this is a very hard situation right now for us to communicate, to see each other, but you know, we still have to communicate one way to another, right? Okay, kalau gitu, thank you very much, Natalia. Kalau boleh tahu nih, terakhir. Kalau misalnya nanti next year mereka planning to get children, kira-kira kalau menurut prediksimu cowok atau cewek? Oh. You're making a prediction. Mungkin kalau 10 or 12 months from now, ternyata sesuai prediksi, bukan lumayan juga tuh. Cowok sih. Cowok? Why? Kenapa cowok? Aku di pikiranku kok cewek ya? Gak tahu. Kayak cowok sih. Cowok ya? Yeah. Cowok dulu. Mungkin cewek cowok. Nanti. Cowok dulu, nanti cewek. So yeah, we just see next maybe ya. Oke, maybe ada yang ingin mau disampaikan lagi nggak nih, Natalia? Nggak. Nanti personal chat aja. Personal chat aja ya? For public consumption. Iya. Oke lah kalau gitu. Ini kan lagi di live. Iya, kita live ya. Tapi jangan lupa untuk ketik komen di YouTube channel kita ya. Oke. Alright. Thank you very much, Natalia, for your time. Thank you. We hope that you will see you again soon. Thank you. Bye. Nanti kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Halo, aku kakak. Aku sepupunya papa. Kalau pilih ini, temannya Adi dari waktu kuliah dijemput kak. Sampai, tapi karena sekarang udah sama papa, jadi sana nanti. Sudah, monitor aku di atas. Gue dating buat Adi. Alright. Pertama, menurutku Adi itu orangnya baik banget. Karena selama aku kuliah sama dia ya, gak pernah liat dia marah sama orang tuh. Terus kedua, orangnya fun. Kalau gak ada Adi tuh, rasanya ada yang kurang gitu. Jadi kalau kemana-mana kayak kita pergi hangout, kita traveling, kemana-mana selalu ada Adi bareng Adi terus sih. Kalau papa tuh dari kecil sampai sekarang orangnya cheerful banget. Terus papa tuh sama kayak aku, orangnya suka ngobrol, suka cerewet sekali. Dari kita ngobrolin hal A, bisa sampai ke Z. Jadi kalau ngomong sama papa tuh gak ada habisnya. Kalau gak di stop, gak ada habisnya pasti. Jadi cocok banget kan Adi sama papa, yang satunya diem, yang satunya kayak radio. Benernya tuh aku ada mengenalin papa juga sih ke beberapa orang, tapi nggak tahu kenapa ya, menurut kita Adi tuh yang terbaik, yang paling cocok lah ya sama Fafa ya. Ya Adi yang terbaik sih buat Fafa menurut kita, sesuai yang pilihannya ya, dia cerita gitu ya, dari yang Fafa ceritain ke kita tuh kayaknya Adi tuh yang the best lah, yang menurut aku he's the one for Fafa. Sama Adi juga cerita kayak gitu ya, kriterianya cocok banget buat Fafa juga ya, makanya buat kalian, happy wedding for both of you guys. Moga-moga kalian di sana happy ya. Meskipun kita cuma bisa nonton dari live streaming, tapi kita selalu doain yang terbaik buat kalian semua. Moga-moga all your wish come true, semua yang kalian impiin bareng, kalian cita-citain bareng, kalian doain bareng, semua aku yakin bakal tercapai semua. Amin. Ditunggu ya Adi Junior sama Papa Juniornya. Sukses buat kalian semua. Ya, moga-moga this is the best day, the happiest day of your life. Dan kita doain dari sini semuanya berjalan lancar, berjalan mulus semua, dan mulai hari ini Papa and Adi is officially dan happy family and wife. Yay. Baik, barusan saja juga kita menyaksikan salah satu harapan juga terbaik dari salah satu teman terdekat mereka berdua. Dan sesaat lagi yang akan bersama-sama kita saksikan yaitu adalah kedua mempelai Adi dan juga Fafa beserta dengan orang tua dan keluarga saat ini sudah berada di salah satu
tempat di Westin Surabaya, di mana mereka akan bersama-sama melepaskan balon sebagai bentuk harapan yang terbaik, sebagai bentuk sebuah doa untuk perjalanan cinta mereka, di mana mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. So there they are, ladies and gentlemen, the balloon has been released and there they are celebrating their love. Congratulations one more time, Adi and Fafa. Wow, what a great shot of the frame for the blessings and also their best hope of Adi and Fafa for their new journey in love. Selamat, dan kalau kita bisa lihat bersama-sama bagaimana mereka sangat bahagia sekali bisa merayakan momen ini bersama dengan orang tua dan juga saudara-saudara mereka, walaupun akan lebih sempurna dengan kehadiran Anda seluruh sahabat yang saat ini berada di seluruh penjuru dunia. Tapi ini merupakan sebuah kesenangan tersendiri juga untuk kedua mempelai, Adi dan juga Fafa, bisa merayakan secara virtual. Ini bisa dikatakan adalah suatu hal yang sangat baru juga. Walaupun Anda saat ini tersebar dimanapun, di luar negeri, di luar pulau, di luar kota, tapi kita bisa bersatu bersama di web channel ini, di YouTube channel MAP TV, di mana kita bisa bersama-sama menyaksikan kebahagiaan, bahagianya mereka menjadi sepasang suami istri dan terus memberikan doa yang sangat luar biasa melalui kolom komentar. Kita mau baca dulu ya, mungkin komen-komen yang sudah masuk, karena sebentar lagi juga kita akan ngobrol dengan teman-teman yang sudah standby di Zoom. Coba saya mau lihat chatnya, mungkin ada yang sudah masuk. Karena tadi banyak banget yang masuk nih. Ada siapa nih? Oke, saya mau lihat yang di bawah-bawah ya. Karena tadi ada beberapa nama yang belum sempat saya bacakan. Ada Builder. Dia bilang, Bacon Gentle Sopolim. Lagi-lagi Alim ini meramaikan kolom komentar ya. Terima kasih Alim Setiawan. Bella Octalia Chandra, happy wedding Fafa and Adi, happily ever after. Alim Setiawan lagi-lagi memenuhi kolom komentar, sangat luar biasa Alim Setiawan. Nanti kita akan ngobrol sama Alim Setiawan via Zoom. Ada beberapa nama juga, Unggul Tri mengucapkan selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati, amin. Kalda Salsabila, happy wedding Ko Adi dan juga C. Alvanita. Sylvie Priscilia, finally sah. Ada Emilia Eka, congratulations Mia and Adi. Mia, you are so beautiful, agree. So much love from all of us in Gigi Sehat. Himawan Listiono, Alim Setiawan bilang, di depan umum secara sah. Alright, sah. Christine Yuliana, happy wedding Alvanita and Adi. God bless you. Christine Yuliana, Ilenia, dia bilang, kok terharu? Ya memang kalau kita lihat tadi beberapa prosesi khususnya pada saat penukaran janji nikah, pembacaan janji nikah, dan terutama pada saat sungkem ke orang tua, thanks to parents, tribute to parents, itu selalu bisa melelehkan hati siapapun, mau laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, pasti meleleh hatinya pada saat prosesi memberikan penghormatan kepada orang tua. Lanjut lagi kita bacakan ya, ada Vina Fabriana, happy wedding Fafa and Ko Adi, wish you have a fruitful marriage. House of Angelina, happy wedding day Adi and Fafa, happily ever after, Jesus bless you both. Pratiwi Nindya Ningrum, happy wedding Ibu Mia, bahagia selalu dan cepat dapat momongan. So guys, before I continue untuk membacakan komen-komen kalian, yang paling penting adalah acara tidak berakhir sampai dengan di sini, karena sebentar lagi kita akan menuju ke prosesi selanjutnya. Karena Holy Matrimony sudah selesai, sesaat lagi kita akan menuju ke ruangan berikutnya di acara Wedding Luncheon. Jadi ini adalah wedding reception di mana mereka juga nantinya akan melaksanakan beberapa prosesi seperti wedding cake, seperti wedding dance and wedding kiss. Jadi nanti akan kita saksikan. Namun sebelumnya, kami juga memohon kesediaan Anda untuk tetap stay tune di MHP TV untuk acara live wedding broadcast dari Adi dan juga Fafa, karena nanti kita akan meliput semua kejadian mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau tadi kita sudah mengikuti Holy Matrimony, sebentar lagi kita akan menuju ke area selanjutnya untuk wedding reception atau di luncheon area. Kita mau baca dulu ada beberapa nama-nama yang sudah masuk. Dan juga sebentar lagi kita akan menuju ke tapi kalau saat ini juga, sepertinya juga kita pastinya akan menyaksikan ada beberapa prosesi
prosesi berikutnya. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama adalah pelepasan balon dan juga burung merpati yang tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama karena sudah terjadi. Dan pastinya, oke, kita lanjut baca. Oke, tolong dibukakan lagi kunci tadi. Untuk yang terjadi, setelah ini dimana kita akan menyaksikan bersama untuk Zoom, di mana teman-teman sudah pada standby untuk memberikan secara langsung bagaimana sih kenangan-kenangan mereka terbaik dari Adi dan juga teman-teman dari Fafa. Kalau tadi kita udah ngobrol sama teman-teman dari Fafa ya, tapi kalau sekarang nanti mungkin abis ini kita akan ngobrol sama teman-teman Adi nih. Ini yang seru, ada Erlina Chandra. Happy wedding to Adi and Alvanita, wishing you a lifetime of love and happiness. Terus Marcel Aditya, on behalf of our Golden Queen Fast Boat family, we congratulate both Mrs. Mia and Mr. Adi for your wedding. May God bless your union in love and faith. Oh, bagus banget nih kata-katanya. Johannes Berman, selamat bro Adi Sangkara, salam dari seluruh Seven Guilin China. Ada siapa nih? Happy wedding sih, Nyo Adi Sangkara. Ada Meliana Wati Kosasi. Alright. Iin Wahida, true love stories never have endings. Happy wedding day, Pak Adi dan Ibu Alvanita. Kita nanti akan membacakan lagi. Oke. Okay. Kadek Ana, happy wedding buat Pak Adi dan Bu Mia. Semoga langgeng selamanya. Oke, okay, kayaknya untuk komen nanti saya akan bacakan lagi ya, karena sudah cukup banyak. Kita mau ngobrol-ngobrol di Zoom gimana? Mau ngobrol di Zoom aja? Oke, kita ngobrol di Zoom aja ya, karena ini kayaknya udah ada yang standby. Ini siapa yang standby? Wah, ini guys. Kayaknya ini yang paling yang bikin seru kolom komentar kita hari ini. Kita mau ngobrol langsung sama yang sudah standby ini. Ini yang bikin rusuh nih. Iya. Tunggu, kita belum live, bentar lagi ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bentar, Lim. Gak apa-apa. Enggak, Lim. Halo, aku kakak, aku... Suara lu masuk tau ya? Masuk, suara aku masuk gak? Masuk. Oke, sip. Ini masih masuk lagi? Belum. Nanti di countdown kita. Gak dengerin, di ini apa? Apa yang gak denger video ya? Masuk ini. Oh ya, ini lagi mau ngobrol ya. Oke. Okay. Alright guys, kita kembali ke Zoom dan kali ini sudah standby, yaitu adalah MC untuk comment section. MC-nya comment section yaitu adalah Alim Setiawan yang dari tadi bikin rame dan heboh kolom chat. Gimana Alim kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Iya, sehat. Lim, sekarang lagi ada di mana nih, Lim? Di rumah mama ini. Kan setiap weekend selalu ke rumah mama soalnya. Oke, setiap weekend selalu di rumahnya mama. Iya. Nah, hari ini walaupun tidak dapat hadir di acara pernikahan dari Adi dan juga Fafa, tapi pasti sangat mengapresiasi. Halo. Apa yang kamu lakukan di kolom komentar? Secara basic WA ya. Alim bisa dengar? Oke. Okay. Lim. Gimana? Halo. Bisa dengar suara? Putus soalnya. Nge-freeze. Lim. Oke. Okay. Lim. Oke. Okay. Iya. Gak apa-apa, kita lanjut aja ngobrol. Kan kamu lagi di rumah nih, gak bisa datang ke acara pernikahannya Adi dan juga Fafa. Tapi yang pasti kamu juga memberikan dukungan lewat live chat kita juga hari ini kan? Ya. Kalau menurutmu, saya sekarang mau minta pendapatmu mengenai acara hari ini. Lihat temenmu dari tadi turun di mobil sampai dengan pemberkatan nikah. Gimana nih komentarmu? Ya, saya lihat Adi kelihatannya tegang ya tadi ya. Saya juga pernah merasakan hal itu, cuman nggak apa-apa. Ya. Saya udah lihat mereka berdua kelihatan happy banget. Akhirnya mereka bisa bersatu, menikah, gitu. Saya udah lama juga kenal mereka. Dari pertama kali mereka pacaran, sebelum pacaran pun udah kenal, gitu. Main bareng juga. Udah kelihatan mereka udah kayak serak banget. Ya udahlah, ini udah waktunya nikah memang udah. Loh, Lim, kamu kenal sama Adi dulu atau kenal sama Fafa duluan? Adi dulu.
Halo. 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 Sinyalnya agak sedikit-sedikit terganggu. Sorry, aku ulangi lagi pertanyaanku tadi, kayaknya agak sempat terputus juga. Kamu kenal Adi dulu atau Fafa duluan? Adi dulu. Oh, temannya Adi. Itu di zaman apa? SMA atau kuliah? Adi ini, saya sama Adi ini lumayan interesting ya. Kita berkenalan udah cukup lama, kita udah kenal cukup lama, cuman ya karena kan memang papanya Adi sama keluarganya Adi sama keluargaku memang kan kenal baik ya kan papa mamanya. Ya kita sering kenalan cuman gitu kenalan di kelenteng atau apa tiba-tiba enggak ketemu lagi udah lupa. Terus ketemu lagi kenalan lagi kayak kenalan kira-kira kayak 3 kali. Mungkin aja itu. Terus akhirnya kayak tahun 2016 itu saya keluar bareng sama William. Ya kan, William itu temen aku. William itu adalah yang tadi di kolom komentar tuh builder. Nah benar itu. Oke. Ya itu kan keluar bareng sama mereka, sama William. William pulang dari Shanghai itu keluar bareng. Ya itu dari semenjak itu udah kayak dekat sekali kita keluar bareng terus. Halo. Apa yang terjadi? Berlanjut dari China sampai di Surabaya juga. Terus akhirnya masih terus kontak sampai di Surabaya juga itu berarti, Lim? Iya, masih. Terus. Kemarin waktu... Terus akhirnya... Kan itu ketemu... ...gestrand saya juga. Ini internetnya kenapa ini ya? Halo? Ya, agak sedikit putus-putus ya. Agak kurang stabil nih. Mungkin terus akhirnya pada saat mereka single... Terus ketemu sama Fafa. Itu sempat curhat-curhat sama kamu juga nggak? Kalau curhat terus terang sih, Adi orangnya agak tertutup ya. Memang. Iya kalau masalah juga. Kayak cewek atau apa gitu nggak seberapa terbuka. Memang kayak ya itulah orangnya. Cuman ya waktu keluar bareng itu sudah kelihatan. Wah ini udah mantep ini kelihatan ini mantep ini udah. Kelihatannya Fafa juga tertarik gitu sama udah dari pertama keliat gitu udah kayak tertarik sama Adi gitu juga ya udah. Okay. Jadi udah klop dari awal. Terus naturally gitu. Jadi naturally mereka nyambung aja. Nyambung ya, aja gitu benar. Memang saling melengkapi lah mereka. Adi orangnya diem, Fafa lebih banyak ya gitu. Lebih aktif. Energetik ya. Ya lebih energik ya. Iya. Bagus terus lah itu. Apa nih? Klop. Mereka udah pas banget ya kan, udah cocok. Sekarang sudah menikah. Nah, kamu sendiri ingin memberikan apa nih harapan atau best wishes buat mereka berdua nih? Ya, best wishes saya apa ya? Ya all the best lah buat mereka berdua. Jalanin kehidupan apa? Kehidupan rumah tangga ini memang berbeda sama yang sebelumnya. Jadi mungkin harus perlu belajar dikit-dikit baru dikit-dikit lagi lah. Soalnya kalian bakal setiap hari ketemu terus gitu sama saling ketemu lah gitu pasti. Kalau dulu kan meskipun masih pacaran pulang ke rumah masing-masing, sekarang rumahnya udah bareng. Nah, itu nanti ya perlu belajar lagi. Perlu belajar juga pastinya perlu penyesuaian kan? Ya, penyesuaian lebih benernya tapi supaya perlu penyesuaian. Nah, gitu. Kamu sendiri kan lebih berpengalaman dikit kan? Iya. Nah, kamu boleh dong kasih tips buat temenmu nih. Nah, gimana ya? Ya udah saling itu aja. Menurut saya sih saling melengkapi lah. Udah pasti setiap orang itu pasti ada kekurangannya itu pasti ada. Cuman ya saling melengkapi lah. Gitu. Okay. Saling memahami kekurangan masing-masing. Benar. Dan juga saling melengkapi ya. Iya, benar. Oke lah. Mantap kalau gitu, Lim. Thank you very much sudah join di Zoom meeting kita kali ini. Thank you very much sudah menjadi teman yang baik dan memberikan komentar juga di kolom chat kita ya. Oke. Okay. Adi, ditunggu kan? Di, tak tunggu ya. Comeback-nya di, tak tunggu di. Tunggu comeback. Itu last words dari Alim, ditunggu comeback-nya. Yang tahu cuma dia teman-teman aja, brother-brother aja yang ngerti yang lain. Benar. Thank you, Alim. Thank you very much, Lim. Alright, bye. Bye.
Seru-seru juga nih ya. Kita balik lagi ke YouTube setelah di Zoom. Kita sekarang lagi ada di area Holy Matrimony. Kita di Holy Matrimony dan sebelah kiri tadi seperti yang Anda saksikan bersama-sama di area ini adalah area Holy Matrimony dan sesaat lagi mereka akan menuju ke ruangan berikutnya di mana mereka akan menuju ke area wedding luncheon atau wedding reception lunch yang sesaat lagi akan disaksikan bersama-sama. Jadi untuk Anda jangan sampai ketinggalan, jangan terburu-buru untuk leave karena kita masih menuju ke acara selanjutnya. Jadi buat Anda boleh share lagi ke teman-teman ataupun saudara-saudara yang berhalangan karena kita akan menuju ke prosesi berikutnya di acara wedding luncheon. Dan untuk teman-teman juga nantinya akan memberikan cerita-cerita mereka, akan share mengenai perjalanan mereka bersama-sama mulai dari mereka menjadi teman sampai sekarang teman mereka menjadi suami dan istri. Nantinya ada satu sesi lagi, kita masih akan menuju ke meeting berikutnya karena ada ini ada teman-temannya dari Fafa yang nanti akan standby untuk ngobrol bersama dengan saya. Bagaimana kisah-kisahnya bersama dengan Fafa. Tapi berikutnya saya juga ingin kembali mengingatkan karena acara ini masih akan terus berlangsung sampai dengan acara wedding luncheon selesai. Karena di beberapa acara wedding luncheon ini masih ada beberapa prosesi seperti pemotongan wedding cake, seperti wedding dance dan juga wedding kiss. Jadi masih banyak sekali keseruan-keseruan yang akan kita saksikan bersama-sama di acara The Wedding of Adi and Fafa yang nantinya pasti akan kita broadcast sampai dengan acara selesai. So don't go anywhere guys. One thing for sure that I want to invite you to share, to like and of course give your best comments to your best friend Adi and Fafa. Dan yang tentunya juga bahwa acara pada siang hari ini adalah acara persembahan dari Majestic The Conceptual Wedding untuk Anda. Dan yang akan kita saksikan bersama-sama di layar YouTube ini adalah teman-teman dari Fafa yang sudah standby. Kita menuju ke Zoom meeting lagi, oke? Dari SD. Halo, aku JV. Aku kenal Papa dari kecil, dari TK. Ini deketnya juga SMP. SMP. Jadi yang paling kenal, paling lama dengan Papa siapa nih? Sama sih semuanya. Saya rata-rata juga dari SD. Sama SD-nya semua. Mulai. Oke, semuanya pokoknya deket ya sama Papa ya. So, yeah. What do you think about your friend Fafa? Menurutku Fafa itu orangnya baik, terus dia itu cocok pola lah, misalnya ketemu Mbak Adi. Soalnya Adi ini kan tenang dan Fafa kan cuewet, cocok jadi mereka ya. Saling melengkapi gitu. Saling melengkapi, ini udah dua kali kata-kata saling melengkapi keluar. Tadi dari temennya Adi sudah ada, sekarang dari temennya Fafa juga keluar nih kata-kata saling melengkapi. Kalau untuk Adi sendiri, kalian sempat tahu nggak sedikit tentang Adi? Aku lumayan sering pergi sih, bertiga sama Adi sama Fafa. Menurut aku, gimana ya, Adi itu benar-benar, aku lihat ya, kayak care dan sayang banget sih sama Fafa. Apalagi kita juga pernah trip ke luar negeri kayak tahun lalu. Jadi aku benar-benar bisa lihat sendiri kalau Adi itu cocok dan tepat dengan Fafa. Cocok dan tepat. He's the right man for Fafa ya. Kalau cerita paling berkesan deh, what is the most memorable thing that you share together with Fafa? Benernya kalau misalnya memorable sama Adi sama Fafa banyak banget sih. Tapi ya mungkin yang tahun lalu aku pergi ke Aussie itu soalnya itu kayak pertama kali trip mereka dan ada aku gitu. Kok kayaknya bangga gitu ya, ada aku di sana. Iya, soalnya aku juga bisa lihat langsung okay. Gitu loh maksudnya.
Oke, okay. Kamu jadi dari teman yang baik menjadi fotografer pre-wedding juga nggak? Nah, benar banget ya. Aku jadi fotografer pribadi mereka di sana kayaknya. Nah, kalau sekarang your best wishes to Adi and Fafa, mungkin satu-satu bos bisa menyampaikan nih atau gimana? Semoga cepat punya little Fafa atau little Adi. Terus always happy kayak ya forever lah ya. Semoga selalu baik-baik. Kayak wedding pasti selalu ada ups and down. And I know you two will make it through time and with your true love. Oke, okay. Kalau mungkin sekarang kalian ini pakai apa sih? Ini ada selendang berwarna hitam, ini boleh ditunjukin gak guys? What is that? Kalian abis itu pageant. Bridal shower, tapi gak bisa kan karena corona, jadi bridal shower-nya di sini aja. Oke, okay, boleh ditunjukin gak itu tulisannya apa itu? Bride-to-be. Oh, tim bride-to-be. Ya, nggak kelihatan kalau dindingnya. Cuman kalau Akse bisa lihat ini sih selendangnya itu tim bride ya. Tim bride. Tim bride. Oke, ini siapa? Ini si inisiatif siapa nih bikin kayak ginian? Kita semua sih ya. Oke, inisiatif bersama. Terus kalian mengadakan virtual bridal shower ini di mana ini? Lokasi. Ada nyari tempat sepi banget. Oke. Oh, jadi bukan rumah salah satu di antara kalian bukan. Ya? Bukan. Oh, wih. Ini mereka sampai bela-belain sewa ballroom, guys. Untuk virtual bridal shower-nya nih. Last but not least, ada yang ingin kalian sampaikan lagi nggak untuk mereka berdua? Bukan kita yang menyampaikan sih. Kita ada satu orang spesial yang kebetulan lagi balik, yang Fafa juga nggak tahu. Oke, ini surprise. Hello, surprise for you, Fafa. Surprise! Halo, OMG. Surprise. Ternyata ini dress code-nya hitam putih ya. Ini ada satu special surprise dari Aileen atau Ilin ini bacanya. Oke, Ilin Martoseno, ini ada special surprise buat Fafa karena Fafa enggak tahu ya kalau kamu itu sudah pulang atau apa gitu. Iya, bilang emang sengaja enggak bilang. Oke, okay, emang sengaja enggak bilang. So, yeah. What is the surprise nih yang Fafa nggak tahu? Soalnya aku udah setengah tahun nggak pulang, terus tiba-tiba pulang, udah ditinggal nikah. Terus belum sempet ketemu Ko Adi secara langsung, jadi sebenarnya belum lulus sensor semestinya. Oke. Okay. But seeing you with your big smile in that beautiful wedding dress and watching you marry the man of your dreams, it automatically answers all of that time that we spent apart these past years. So on these big days of yours, I wish you love and happiness, and I wish you a full time of it. Wow. Congrats. Thank you very much, guys. Wah, ini sudah latihan ya? Tadi gimana? Ulang-ulang, sorry, tadi aku mengganggu koreografi kalian. Oke, okay, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Mantap sekali. Thank you very much. Yang pasti mereka berdua pasti really appreciate your effort and also your surprise nih, Ilin. Thank you very much for your caring, your true love to your best friend also. Thank you very much. Thank you. Kalau tadi kita sudah zoom ini, kita akan menuju ke tengah ruangan. Di sini kita akan. Thank you. Teman-temannya yang kita percayain. Oke, thank you. Sudah boleh lihat. Ternyata di balik ini itu adalah area untuk wedding reception atau luncheon yang akan menjamu Adi, Papa, dan juga orang tua dan keluarga dalam satu.
Finally found you, the one whom I so love. How I wish to meet you sooner so I can love you longer. I love you so for so many reasons, but I love you most for your heart. This day, I cannot promise to you that tomorrow will be easy, but I will give you my forever devotion, loyalty, and respect. I promise to always try to be a better husband and a better father to our children. I will make you happier day by day for the rest of our life. Adi, you are as calm as the sea, as warm as all mornings. A man whose heart as big as the ocean and whose soul as kind as a saint. Here we are, about to walk into life together, side by side. I promise to always help you to love life as we will bloom and grow together in it. I promise to remember that neither of us is perfect, and I will always remind myself of the ways that we are perfect for each other. I vow to love you in all your forms and all your conditions in life. I vow to speak only the truth to you in love, to cherish, to care, and to honor you. And I promise to always live within the warmth of your heart and always call it home. Good day, ladies and gentlemen, our distinguished guests. We are back again at Westin Surabaya. Kita kembali masih dalam sebuah wedding broadcast. Saat ini kami ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang masih tetap stay tune di YouTube kami di MHP TV. Jangan lupa untuk mention di kolom komentar, jangan lupa untuk like, dan yang paling penting jangan lupa untuk share. Karena saat ini kita akan masih bersama-sama menyaksikan broadcast ataupun tayangan secara langsung yang bersama-sama kita akan merayakan kemenangan cinta, the celebration of love. This is the wedding of Adi and Fafa. Ladies and gentlemen, they are together, unite as husband and wife today, and they are going to celebrate their love together with their family and friends. So ladies and gentlemen, my name is Dion Edward. Together with Majestic, the conceptual wedding team, we are going to celebrate their love together. Dan tentunya saat-saat lagi akan bersama-sama memasuki area Westin Surabaya. Kita akan bersama-sama menyambut kehadiran dari orang dari kedua mempelai. Ladies and gentlemen, first of all, we would like to invite and to present the proud parents of Adi. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Gunawan together with Mrs. Liliana Chandra Dewi. Saat ini Mr. and Mrs. Gunawan ditemani oleh Edward Chandra dan tentunya akan bersama-sama diiringi dengan tampilnya saudara dari Adi. Ladies and gentlemen, please welcome the proud siblings of Adi, Mr. and Mrs. Herman Chandra.
Welcome Mrs. Nani Gunawan together with Mr. Herman. And also last but not least, please welcome Jennifer Chandra. Hadirin sekalian, inilah keluarga besar dari Adi dan tentunya akan bersama-sama akan bergabung bersama dengan kita adalah orang tua dan juga saudara dari Alfanita. Ladies and gentlemen, please welcome the proud parents of Alfanita, Mr. and Mrs. Adi Chandra Wiguna. Welcome Mr. Adi Chandra Wiguna and Mrs. Lily Inggita. And also ladies and gentlemen, please welcome Fafa siblings, Mr. and Mrs. Alan Wiguna. Welcome Mr. Adi Chandra Wiguna together with Mrs. Lily Inggita. And also ladies and gentlemen, please welcome Mr. and Mrs. Alvin Wiguna. Welcome Mr. Alan and Mrs. Stephanie Natania. And also ladies and gentlemen, after Mr. Alvin Wiguna and Mrs. Shirley, please welcome Mr. Alfasa Wiguna. And this is a true privilege and a true honor for me to introduce to you and to announce our bride and groom for tonight. So ladies and gentlemen, please welcome Adi and Alfanita. So here they are, ladies and gentlemen, together united with their proud parents and their proud family. From this day on, they are known to be Mr. and Mrs. Adi Sangkara. Dan tentunya sesaat lagi kedua mempelai akan bersama-sama melaksanakan serangkaian prosesi sebagai sepasang suami dan istri. Yang pertama kali mereka akan lakukan bersama-sama akan menuju ke barisan gelas yang sudah tersusun dengan rapi karena mereka akan melaksanakan prosesi pertama yaitu adalah pyramid fountain di mana mereka akan menuangkan botol champagne atau wine dari gelas yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Saya boleh mengundang untuk Adi menggandeng istri tercinta untuk dapat melaksanakan prosesi yang pertama. So this is your first procession as husband and wives, where you guys are going to pour the wine together. Gelas yang pertama ini menandakan hari ini, hari di mana kalian menjadi sepasang suami istri, sampai dengan gelas yang terbawa itu menandakan berkat Tuhan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kalian. Silakan ditoastkan terlebih dahulu, dipertemukan kedua ujung botolnya. Alright, toast together. And 3, 2, 1, pour the champagne or wine together. Boleh kita iringin dengan tepuk tangan hadirin sekalian. From this day on, until eternity, the blessings of God upon your family will flow abundantly. Sampai habis. Alright. Adi masih menyisakan sedikit. Sampai habis Adi. One more time, congratulations. Prosesi pertama, cek. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Adi dan Fafa. Silakan menuju di antara tengah-tengah orang tua dan juga keluarga. Karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kata sambutan sebagai ucapan terima kasih sebagai
ucapan tanda hormat Adi mewakili keluarga yang akan disampaikan untuk kita semua. Silakan Adi. Saya Adi mewakili keluarga kami berdua mengucapkan terima kasih atas doa keluarga dan teman-teman sekalian pada hari yang sangat bahagia ini. Dikarenakan situasi pandemi, kami mohon maaf tidak dapat merayakan momen bahagia ini secara langsung bersama teman-teman semua. Terima kasih juga untuk keluarga dan teman-teman yang telah setia mengikuti acara kami pada hari ini lewat tayangan YouTube dari awal hingga akhir. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Sambutan yang sangat luar biasa dari Adi. Tulus dari hati. Dan yang pastinya mungkin ini sebuah sejarah baru di mana kita akan bersama-sama bersulang, kita akan toast bersama-sama. Tentunya ini sebuah sejarah baru di mana saya akan mengajak yang berada di rumah, dimanapun Anda sekarang berada di Surabaya, di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri, boleh kita angkat gelas yang ada di hadapan kita. Ladies and gentlemen, I invite you who are watching this on YouTube, let us together raise our glass together with Adi Fafa and also their proud family and friends. Kita akan bersulang bersama-sama untuk merayakan kemenangan cinta mereka. Ladies and gentlemen, wherever you are, who are watching this broadcast live on YouTube, I invite you to raise your glass together. Fill your glass with wine, with water, or any kind of fluid that you can find. And we are going to toast and drink together to celebrate Adi and Fafa's happiness together. Yang di rumah, boleh ambil gelasnya, boleh diisi dengan minuman apapun, yang penting kita akan merayakan pernikahan dari Adi dan Fafa. Adi, Fafa, are you guys ready? Papa, mama, saudara, semuanya kita sudah siap. So ladies and gentlemen, let us together raise our glass as a sign of hope and prayer, all for the best of our groom and bride, especially for their eternal love in the path of God. To Adi and Fafa, Kanpei! Baik, yang di rumah boleh letakkan gelas Anda kembali. Thank you very much for all of your wishes. Dan tentunya saat ini kami juga ingin mempersilakan untuk para saudara, para siblings untuk menuju ke meja masing-masing. Karena saat ini kita akan menuju ke prosesi selanjutnya. Saya akan mengundang untuk para saudara boleh menuju ke tempat duduk yang telah ditentukan. Persilakan. Saudara Adi dan Fafa boleh bersama-sama. Santai saja. Yuk. Yang di rumah jangan lupa terus memberikan dukungan lewat chat di kolom komentar. So ladies and gentlemen who are watching this live stream at home, don't forget to still give your best wishes through our chat. So ladies and gentlemen, we are going to move on to our next procession. Kita akan menuju ke prosesi selanjutnya. Kedua mempelai beserta dengan orang tua akan melaksanakan the wedding cake procession. Ini adalah salah satu prosesi juga yang akan mereka laksanakan untuk siang hari ini sebagai sepasang suami istri, yang menandakan bahwa mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya mereka bukan akan menjadi hidup sendiri-sendiri, tapi akan menjadi satu. Apapun yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka berdua. So ladies and gentlemen, we are going to move on to our next procession for the wedding cake procession, di mana saat ini Adi dan juga Fafa akan bersama-sama menggoreskan kue pengantin mereka yang saat ini sudah kita saksikan bersama-sama berada di area wedding luncheon di Westin Surabaya. Dan tentunya kami juga ingin mengundang kepada Anda yang saat ini menyaksikan tayangan ini via YouTube, jangan lupa untuk share untuk teman-teman kalian yang mungkin saat ini berhalangan dan tidak tahu kalau ternyata ada sebuah tayangan yang menayangkan
bagaimana kebahagiaan dari Adi dan Fafa dalam pernikahan mereka. Boleh di-share di grup WhatsApp ataupun di Instagram. Yang pastinya juga tidak boleh ketinggalan adalah special hashtag, yaitu adalah Adi Forever. Boleh disertakan dalam setiap foto-foto dan juga di-follow @AdiForever juga, sebuah akun Instagram yang akan menayangkan update-update bagaimana nantinya mengenai pernikahan dari Adi dan juga Fafa. Dan tentunya kita akan menuju ke prosesi selanjutnya di acara Wedding Cake Procession. Saat ini kedua mempelai juga sudah siap untuk melakukan pemotongan kue pengantin ini secara bersama-sama, disaksikan juga oleh papa dan mama masing-masing. Dan tentunya setelah nantinya akan dilaksanakan wedding cake, masih ada beberapa prosesi lagi yang mereka akan laksanakan bersama-sama. So stay tuned. We are going to broadcast and stream this procession live on YouTube. Jadi jangan lupa untuk di follow MHP TV. So follow this account MHP TV wherever you are to watch together the celebration of love of Adi and Fafa yang tadinya telah bersama-sama diikat menjadi sepasang suami istri di hadapan Tuhan oleh Bapak Pendeta Andreas Raharjo dari Gereja Masa Depan Cerah, bertepatan di ruangan di belakang kita. Dan tentunya hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sebagai saudara, kita sebagai sahabat dari mempelai ingin sekali tentunya memberikan dukungan yang terbaik untuk mereka berdua. Anda bisa memberikan dukungan dan juga doa dan juga harapan Anda melalui kolom komentar di bawah. Karena nantinya Adi dan juga Fafa setelah melaksanakan prosesi dan juga melaksanakan resepsi ini akan membaca kolom komentar dan membaca doa dan juga harapan Anda semuanya. So ladies and gentlemen, wherever you are, we'd like to encourage you, we'd like to invite you to still stream this broadcast live and mention your best wishes and your best hope for the happiness of Adi and Fafa. So ladies and gentlemen, here they are, Adi and Fafa, who are ready to do their next procession, the wedding cake procession together. Silakan. Alright, you guys are perfect each other, sudah bagus sekali. Boleh diarahkan di titik yang tertinggi dan digoreskan dalam hitungan 3, 2, 1. Kita boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Congratulations on your wedding, Adi and Alvanita. Alright, selamat. Dan tentunya saat ini mereka akan saling berhadapan. Adi dan Fafa boleh saling berhadapan. Oke. Karena saat ini setelah menggoreskan wedding cake, kita akan melanjutkan dengan saling menyuapkan kue satu dengan yang lain. Oke. Satu kue aja kali ya. Baik. Fafa boleh tisunya boleh dicopot terlebih dahulu. Oke. Ya, tisunya boleh saya pegang aja tisunya. Tisunya buat saya. Silakan satu ujung kue disuapkan ke Adi, tapi jangan dimakan dulu ya, Adi ya. Silakan disuapkan ke Adi. Nah, ujung selanjutnya silakan bersama-sama kita nikmati. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian boleh kembali kita berikan tepuk tangan. Oke. Tadi di kolom komentar ada sahabatnya Adi itu mengatakan bahwa Adi terlihat kurus hari ini. Makanya Adi agak sedikit ragu-ragu mau makan kue yang banyak-banyak ya. Jadi dia jaga sekali makannya hari ini. Dan setelah kedua mempelai saling menyuapkan kue, saat ini sebagai tanda hormat mereka juga akan memberikan kue kepada papa dan juga mama. Yang pertama adalah untuk papa dan mama dari Adi. Boleh diserahkan bersama-sama. Untuk papa, Mr. Gunawan. Bersama-sama untuk Mrs. Liliana Chandra Dewi juga. Terima kasih papa dan mama yang sudah memberikan cinta
dan juga teladan bagi mereka untuk menjadi sepasang suami istri. Selanjutnya untuk orang tua dari Fafa, Bapak dan Ibu Adi Chandra Wiguna. Ini Papa sudah tidak perlu khawatir lagi karena mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya putri tercinta sudah dijaga 24 jam seumur hidupnya oleh Adi. Terima kasih Papa dan juga Mama. Tidak ketinggalan juga, Adi dan Fafa ingin sekali memberikan kue ini untuk Emma. Dan tentunya ini akan ada satu persembahan kue istimewa. Karena kue berikutnya ini akan diberikan untuk emak tercinta. Oke, emak boleh dilihat belakang cucu tercinta sudah datang. Dan ingin memberikan penghargaan yang paling istimewa untuk emak. Oke. Mak boleh lihat kamera, Mak. Lihat kamera bilang halo YouTube. Hai YouTube, don't forget to like and subscribe gitu, Mak. Baik, Mak boleh menerima boleh menerima kue dari cucu tercinta. Sementara hadiahnya kue dulu. Next cicit ya, Mak. Alright, thank you very much, Ma. Terima kasih. Ini adalah salah satu hadiah istimewa juga dari cucu tercinta untuk Ma ya. Alright, Adi juga memberikan pelukan untuk Ma tercinta. Dan salah satu prosesi yang cukup seru juga hari ini, yaitu di mana ini bisa dijadikan atau dikatakan adalah puncak prosesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang berada di manapun. Tadi ada di Sydney juga yang sudah nonton, bahkan memberikan surprise buat Fafa. Karena kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah prosesi wedding dance and wedding kiss. Kita akan coba lihat bersama-sama di panggung utama. They are now ready for the next procession. Ladies and gentlemen, Adi and Fafa together for the wedding dance procession. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wind can be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we to make you serve.
vagabond who leave the very best. And now, ladies and gentlemen, this is the perfect moment for the wedding kiss of Adi and Fafa. One more time, congratulations Adi and Fafa. Thank you untuk Stradivari dan juga Raymond yang sudah mengiringi prosesi wedding dance dan juga wedding kiss. Dan tentunya hadirin sekalian dan buat Anda juga yang saat ini sedang menonton di YouTube, kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih pastinya untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga dengan akhirnya. Dan tentunya tayangan ini akan nantinya akan dilihat kembali oleh Adi dan juga Fafa dan juga membaca teks dan juga harapan-harapan yang saat ini sudah tertuang melalui kolom komentar tentunya atas nama kedua mempelai Adi dan juga Fafa beserta dengan orang tua dan keluarga. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga kuota Anda dan tentunya kita akan pastinya bertemu di kesempatan yang akan datang. So one more time, congratulations to you, Adi and Fafa, for your new journey. Thank you very much. For you that is watching from your home or from wherever you are, thank you for your like, thank you for your sharing, and thank you for your subscribe. So once again, thank you very much. Lastly, my name is Dion Edward, together with Majestic, the conceptual wedding. We just want to say thank you and God bless you. Congratulations one more time, Adi and Fafa. Oke, kita barusan closing untuk acara di YouTube, tapi untuk acara selanjutnya di acara wedding reception ini, kita akan memulai acara yang lebih kekeluargaan. Kita akan menikmati hidangan makan siang, namun sebelumnya untuk memulai acara, kita akan bersama-sama membuka. When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Sweetheart of yours, and I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh, want the good and the bad, everything in between. Been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. Sweet.